Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih masjid yang menjemput atau pengerusi imam, jawatankuasa masjid, orang-orang utama di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang. Mereka rasa sayang, gembira. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, setiap kali dia berkhutbah, bila dia sebut nama Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Abu Bakar Siddiq duduk dan dia berhenti daripada khutbahnya. Dia duduk dan dia menangis teresa-esa sebab menyebut nama Allah ini satu nikmat yang sangat besar. Kita selalu dengar kisah ni, tapi saya nak ceritakan juga masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tanya apa nak beri masa perang Tabuk, Umar nak kalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa Umar buat? Dia telah ambil harta yang sangat banyak dan dia kata, hari ini kalahlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang dulu belum-belum pun nak beri lebih untuk agama, sebab mereka buat untuk tunjuk pada Allah. Mereka buat nak tunjuk pada Allah, mereka nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membezakan kita dengan mereka. Kita buat juga sebab kita nak tunjuk dekat orang mungkin. Selalu datang perasaan sebab kita manusia. Memang Allah datangkan naluri itu, dan itu ujian untuk kita dalam dunia ni. Kita nak tunjuk ke orang, dan kalau orang tak tengok, kita kecil hati. Orang tak pandang, kita mula rasa lemah. Orang benci, marah, kita merajuk. Tapi orang dulu nak tunjuk pada Allah. Anas bin Nadar masa perang Badar, dia tak dapat pergi. Jadi dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dalam Asbabun Nuzul ceritakan, ya Rasulullah, kamu tengok, saya akan balas, saya akan masa akan datang punya perjuangan, saya akan tunjuk pada Allah. Apa dia cakap? Saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya akan buat untuk agama. Orang dulu nak tunjuk dekat Allah. Dia dengan Allah, dia merasai Allah melihat. Allah sejuk dan lain kau sejuk. Masa perang Badar, Islam dalam keadaan yang begitu, orang kafir serang Islam, orang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nak datang pada bukit, kita dengar nampak terampasan orang turun daripada bukit. Khalid al-Walid antara orang yang cadangkan strategi tawan bukit. Kemudian masa dalam keadaan demikian, Anas bin Nadar kata, aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Orang dulu sebenarnya kematian datang, musuh datang, tapi dia kata, aku terbau syurga daripada Jabal Uhud. Aku terbau syurga daripada Bukit Uhud. Orang dulu nampak, walaupun kematian datang. Saya pernah ceramah macam ni, baca hadis. Tiba-tiba dia masuk masjid mengamuk, tahun 97. Bawa kayu, kejar masuk dalam masjid. Dia sampai ke tengah. Saya tak sempat nak cakap sebab muka dia menakutkan. Dia berlari laju, bawa parang satu, kayu satu. Apa meja tu dia nak lipas tu kita. Dia tengah letak berbuntun. Ustaz lari dulu. Saya dah hilang, tak sempat nak beritahu belakang, dia tak sempat. Lagi masuk bilik, orang kata teguk punya ustaz ceramah ni kan.
masa remaja-remaja masa tu bagi ceramah, saya lagi dulu. Itu pun orang angkat meja, belum lagi orang angkat pedang Muhammad. Tuan dan puan sekalian, masa Tok Anas bin Nathan dia nampak musuh datang daripada bukit, tapi dia kata aku tu bau syurga daripada Jabal Uhud. Kita orang Islam begini, alladhi na yu'minu nabil ghaib. Kita tengah tidur, orang dunia kata tidur hilang mengantuk badan sihat, ni orang dunia kata. Orang beriman kata bangun tahajud paling kurang 2 rakaat, nangis depan Allah, baca Quran sebelum subuh, sembahyang subuh dekat masjid. Aku terbawa syurga daripada sembahyang subuh berjemaah di masjid. Aku terbawa syurga daripada 2 rakaat tahajud sebelum subuh. Aku terbawa syurga menangis depan Allah. Orang dulu dia banyak ajar hati dia. Kita tak, kita termasuk saya, kita lebih suka ikut. Kalau rasa penat, kita pun tidur, entah tidur 3 hari. Kalau kita rasa nak semayang, kita pun semayang pula 3 hari. Lepas tu rasa tinggal, kita tinggal semua sekali campak dah penat. Tapi orang-orang yang Allah beri mereka ikhlas, apa tanda dia? Mereka akan sembahyang, orang suka ke tak suka. Orang nak ke tak nak, dia akan tunai perintah Allah. Anas bin Nathan kata, aku terbawa syurga daripada Jabal Uhud. Dia naik dari perang-perang, dia tak sedar, 80 badan dia kena tikam. Bukan satu, 80. Tak ada orang boleh hidup 80 kali tikam. 80 kali kena pedang, bukan pisau-pisau. Pedang, perang Uhud, orang kafir dah lagi kaya dah. Bukan pedang sikit-sikit, besar-besar punya pedang, 80 luka. Cek-cek ada 80 luka kat badan dia. Tapi dia tak sedar, sedar-sedar mati je, syahid. Bila dia mati syahid, bila dia mati syahid, apa jadi pada dia? Bila dia mati syahid, apa jadi? Turun ayat Quran. Di antara mukmin, di antara orang mukmin, ada yang benar janji mereka dengan Allah. Dan antara orang mukmin, minal mu'min rijal musalafah. Macam ayat tu? Di antara mukmin, ada di antara mereka yang benar janji mereka dengan Allah. Dan dia syahid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah kita orang yang benar janji kita kepada Allah? Orang yang benar janji mereka kepada Allah. Orang dulu berjuang untuk agama. Untuk tu kita kena belajar dalam hidup kita ni, kita kena merasai ya Allah melihat kita. Dalam majlis ini Allah melihat. Kita nak tunjuk pada Allah. Ya Allah, saya nak tunjuk pada Allah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Mereka buat nak tunjuk pada Allah. Masa Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar nak bagi harta untuk agama. Umar nak tunjuk pada Allah. Dia bagi separuh harta dia. Dia kata habislah Abu Bakar dah kalah. Abu Bakar, Nabi tanya-tanya kat Umar, ma khalafta ma tarakta li ahli. Apa dia tinggal tu keluarga dia separuh. Tanya kat Abu Bakar, Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma khalafta ma tarakta li ahli. Apa kamu tinggal untuk keluarga kamu? Lepas dia dengar apa dia kata, dia kata taraktu Allah wa rasul. Saya tinggalkan Allah dan Rasul buat keluarga saya. Dengar je ni Umar kata dah habislah, kalah dah. Nabi nak kalah. Sampai Jibril AS turun dan tanya Nabi, kenapa Abu Bakar berubah pakaian demikian? Dia pakai baju guni berhutang kenduri. Masa tu pun tak ada orang pakai macam tu. Jangan bayangkan zaman dulu orang pakai baju guni tu biasa, ambil guni buat baju. Tak, tak. Masa tu pun tak ada orang pakai macam tu. Dia seorang pakai macam tu. Baju guni dia berhutang kenduri. Bila baju guni berhutang kenduri kat rumah dia, jarum-jarum semua dia bawa. Tak ada apa tinggal kat rumah dia. Maka ketika tu Jibril tanya, kenapa dia berpakaian demikian? Maka diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Jibril, sedangkan Allah Maha mengetahui sebab dia tiada pakaian dan semua telah diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga Allah tanya, Allah sampaikan salam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah tanya kepada beliau, adakah beliau redha dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, Allah sampaikan salam kepada kamu. Dan Allah tanya, hey Abu Bakar, adakah kamu gembira dengan Allah? Abu Bakar terus menangis. Dia kata, saya gembira dengan Allah, saya gembira dengan Allah, saya gembira dengan Allah. 3 kali dia kata, saya gembira dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah Allah gembira dengan kita? Bila dia gembira dengan kita, kita dah berjaya dapat segala-galanya. Nabi tengah duduk macam ni dengan sahabat, saya selalu ulang dia selalu. Dia duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi kata, nak tak tengok penghulu syurga? Nak tak tengok penghulu syurga? Penghulu bagi orang kemudian dan terdahulu. Masa tu Abu Bakar dan Umar sedang pegang tangan 2 orang. Ya Allah, orang yang sangat mulia dan sangat tinggi, bukan darjat di sisi Allah SWT. Abu Bakar dan Umar datang sambil pegang tangan. Sahabat semua pandang, mana orang yang paling mulia? Semua pandang pada Abu Bakar dan Umar. Mereka kata, kami dapati Abu Bakar dan Umar sedang megang tangan. Itulah orang penghulu bagi penghuni syurga, umat yang kemudian dan umat terdahulu, melainkan Nabi-Nabi. Maksudnya ialah mereka masuk syurga lebih daripada semua orang awal, dan syurga mereka lebih besar daripada semua orang, kecuali syurga bagi Nabi-Nabi, tak boleh lawan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat ni dia berjalan atas muka bumi, makan minum macam kita.
Tapi mereka berjalan dalam keadaan mereka dah tahu Allah gembira dengan mereka. Kita semua belum tahu siapa yang Allah gembira. Kita boleh perasan sangka Allah gembira kita, tapi belum lagi kita tak tahu nasib kita. Sebab tu ada seorang alim, dia pergi kedai, dia bayar dia RM50, dapat-dapat orang kedai kata palsu. Orang alim tu macam nak pensan. Dia kata kenapa? Dia kata, tuan, saya bukan marah duit palsu ni, saya cuma marah sebab saya nak beritahu duit ni palsu, bukan marah haji. Duit palsu RM50 bagi kedai. Orang kedai kata palsu. Dia kata, tak, saya bukan takut awak marah, tapi saya takut dekat akhirat nanti kita buat segala amal dan Allah kata, fulan, hai fulan, apa yang kamu buat ni semua palsu. Kamu tak pernah hidup untuk aku. Tak pernah pun fikir apa yang Allah nak kat kita. Kita berjalan, kita bagi ceramah, bagi nasihat dengan nasihat. Kita belajar ilmu, kita kesana sini. Tapi kita tak pernah fikir pun, Allah dah gembira dengan saya ke belum? Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sedang melihat saya dan melihat kita semua. Dia sayang kita semua lebih daripada siapa-siapa. Kita ni umat yang sangat banyak dimanja-manjakan. Kita semua sedang dimanja-manjakan. Kita baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah lafazkan sayang pada kita. Sebenarnya dia tak perlu nak lafaz sayang pada kita, tapi dia lafazkan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lafazkan sayang pada kita. Dan kita dengan anak-anak pun ada kata ni, alo, anak mak sayang ada. Abang sayang, suami, abang tercinta. Dia cakap itu kat suami. Kakak-kakak ada beritahu kat isteri, nak suruh yang isteri abang yang tercinta, yang disayangi tak? Saya sekali boleh lah. Kalau 24 jam terbenung juga nak cakap kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa lafazkan sayang pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangat sayang kita semua. Lebih daripada siapa-siapa pun. Lebih daripada apa tuan-tuan tahu. Tu kadang-kadang kita rasa malu dengan Tuhan kita. Kita daripada kecil semayang. Saya dari masa umur 12 tahun, saya dengar pasal semayang khusyuk dan khudu 12 tahun. Kadang-kadang saya terfikir, kadang-kadang lah terfikir. 12 tahun saya dengar, sekarang dah umur berapa dah. Tapi sampai hari ini belum merasai semayang khusyuk dan khudu. Kalau hari ini kita tak khusyuk dan khudu, bila lagi kita nak khusyuk dan khudu? Kalau hari ini kita sebut nama Tuhan, kita tak ada rasa apa-apa, bila lagi? Cukup kita bayangkan begini, nama-nama orang dalam dunia boleh beri kesan pada hati kita, betul ke tak? Tiba-tiba tengah ceramah ni ada artis masuk dalam surau tu, duduk depan sekali, macam mana? Siti Nurhaliza datang duduk depan ni, macam mana? Orang Sidon Kuantan tak heran sangat kan, alhamdulillah kan. Contohlah orang heran juga, orang Pahang lah kan. Tiba-tiba datang duduk depan artis mana-mana, apa jadi? Orang daripada mengantuk dengar, artis datang. Semua daripada mengantuk boleh terjaga. Daripada macam nak meninggal dengan ceramah tadi, terus terjaga. Dengar nama seseorang dalam dunia memberi kesan dalam hati kita. Takkanlah kita dengar nama Allah Nabi SAW tak ada kesan dalam jiwa kita. Untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenalkan keluarga kita pada Allah. Kenalkan isteri anak kita pada Allah. Bila azan, saya selalu pesan kat mana-mana, azan, mak-mak semua dah siap baju suami kat luar rumah dengan air. Halau semua lelaki pergi masjid. Halau dengan kasih sayang. Siapkan baju Melayu dia, siapkan kasut dia, startkan enjin kereta dia, startkan motor dia. Abang, saya siap pergi semayang. Semua anak lelaki pergi masjid, pegang tangan anak lelaki. Jangan pergi asing-asing pergi masjid, pergi sekali anak-anak kita. Anak-anak lelaki, pegang tangan pergi masjid, balik sama-sama. Pegang tangan semua sekali anak lelaki pergi masjid. Mak-mak bila azan, kalau tak pergi masjid pun, duduk kat rumah. Bentang sejadah. Semua anak-anak yang kecil-kecil, cucu-cucu, anak-anak, semua dirikan semayang. Bila masuk maghrib, balut TV dengan kain kapan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah meninggal. Bila maghrib, tutup TV. Apa pun nak jadi kat dunia, biar rancangan tu bayar 3 bilion pun, biar artis mana datang pun, rumah saya maghrib isyak untuk memuji Allah dan memuji Nabi SAW. Untuk kenal Allah dan kenal Nabi. Dunia boleh berubah, tapi suasana keluarga kita tak boleh berubah. Bezakan rumah kita dengan rumah orang Islam. Rumah kita ada bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Rumah kita ada kena baca Quran dan hadis Nabi SAW. Rumah orang dulu begini. Rumah mereka, saya selalu sebut Nabi SAW, masuk rumah kena tunduk, rumah kecil. Nabi nak semayang malam, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kena lipatkan kaki. Sahabat kata bila Nabi masa tengah hujung-hujung usia Nabi, Nabi tengah sakit, sahabat datang waktu malam pun ziarah Nabi, mereka tak dapat nak lihat siapa depan dan belakang mereka. Rumah mereka sangat gelap. Tapi daripada rumah yang gelap ini, cahaya dia sampai ke seluruh dunia dan hati kita semua. Seramai ini hari ini kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Seramai ini hari ini kita dapat kenal Nabi SAW. Kau tak tahu apa jadi dengan hidup kita. Kita jauh daripada Allah. Daripada rumah ni wujud Quran, hadis Nabi, keluarga Nabi menjadi contoh bagi semua keluarga dalam dunia ini. Rumah yang kecil tapi ada nur dan cahaya.
Tak salah kita nak ada rumah besar, tapi salah bila rumah kita tak ada bacaan Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah perempuan nak kenal semua pemain bola, semua artis tu nak kenal-kenal lah. Tapi satu kezaliman dan dosa yang sangat besar, kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Anak-anak kita kenal semua orang tapi tak kenal Nabi. Kita berkahwin, cakap habis dah semua sampai tak tahu nak cerita apa. Tapi tak beritahu ke isteri yang Allah yang bagi rezeki, Allah yang pelihara kita, Allah sayang kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita kena bawa keluarga kita benar-benar hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa dah hidup kita ni, sekejap je. Semua daripada kita, satu masa tak lama, tak habis zuhur ni, habis ceramah ni pun, kita semua akan berdiri depan Allah. Dan semua daripada kita akan ditanya dan disoal. Ya Allah, masa tu kalau Allah kata dia gembira dengan kita, tak ada orang lebih bahagia daripada kita. Kalau dia murka pada kita, tak ada orang lebih rugi daripada kita. Sebab tu ada seorang mufti, dia tulis satu doa. Satu doa bahasa utuhnya lebih kurang, ilahi teri coket pel bikari ban ki ayahu, sampai habis. Apa maksudnya? Dia kata, ya Allah, kami pengemis yang hina dina yang sedang mengemis di depan pintu rumah. Kami pengemis yang hina dina sedang mengemis di depan pintu rumah. Ya Allah, kami mengemis yang kedua belah tangan ni, yang kedua belah tangan ni banyak melakukan dosa. Kami hancurkan kemuliaan dan ketinggian agama kami kerana kerakusan nafsu dan dunia kami. Kami hancurkan agama kami. Kami hancurkan, hilangkan sifat amanah kami kerana untuk memenuhi perut kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu menangis dengan air mata darah mereka. Kita menangis yang kedua belah tangan, yang dua belah tangan ini banyak melakukan dosa. Tapi Allah Maha Penyayang, umat ni begitu disayangi lebih daripada siapa-siapa pun. Dan sehingga ada seorang sahabat, dia bila seorang sahabat, nama dia Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah ni seorang lelaki yang sangat kaya. Dia ada 500 pohon tamar dekat kebun dia, 500 pohon tamar. Dia kaya, rumah besar. Tiba-tiba ada seorang anak yatim jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada kebun tapi saya nak pagar kebun saya. Saya ada kebun tapi saya nak pagar kebun saya. Tapi ada satu pokok besar halang, jiran saya punya. Saya minta izin nak kat dia tak nak bagi. Saya nak beli, dia tak nak bagi juga. Ya Rasulullah, tolong saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sesiapa berlalu dalam keadaan hampa. Nabi tak pernah biarkan orang balik tanpa penyelesaian masalah dia. Nabi panggil lelaki tadi. Lelaki itu datang. Nabi kata, nak tak aku offer kamu dengan duit dia tak nak. Nak tak aku bagi kamu. Maaf, Nabi offer dia, Nabi mana ada apa-apa masa tu. Nabi pun dah habis harta untuk agama. Nak tak aku offer kamu satu pohon tamar dalam syurga. Dia dengar, dia buat tak tahu, dia pergi. Tiba-tiba Abu Dahdah dia terdengar dekat masjid, dia terus pegang tangan lelaki tadi. Hey, kamu kenal tak siapa saya? Kenal, Abu Dahdah. Tunggu semangat. Dia tahu Abu Dahdah ni orang kaya dan bertakwa. Kamu kenal saya? Kenal. Nak tak aku buat bis perniagaan dengan kamu? Nak. Kalau kamu, aku nak. Maka orang tadi terus, Abu Dahdah pandang Nabi, ya Rasulullah, janji untuk dia, janji yang sama untuk saya. Janji untuk orang tadi, janji yang sama untuk saya. Dia kata, janji yang sama untuk kamu. Maka terus dia kata, hey, ni saudara, Abu Dahdah kata, 500 dalam tu ada tukar semua sekali untuk saya yang besar tu, pohon tamar 500 pokok, saya nak satu pohon tamar kamu. Patut dia boleh offer 10 kalau kita 30 dulu, gila juga kan, 500 terus dia bagi. Dia punya gila kan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gila nak Allah gembira dengan dia. Lepas tu orang ni setuju, dia pandang lagi Nabi, ya Rasulullah, nak tanya. Dia sayang kebun dia, dia sayang 500 pokok, dia sayang rumah dia, dia sayang tempat tinggal keluarga dia. Dia kata, ya Rasulullah, pohon tamar untuk saya dalam syurga dah standby ke, dah siap dah ke? Dia tanya kat Nabi. Nabi kata, Abu Dahdah, betapa sekarang ni aku lihat betapa banyak pohon tamar kamu dalam syurga. Dia sebut lagi, ya Rasulullah, kamu dah nampak pohon tamar saya? Dia kata, Abu Dahdah, pohon tamar untuk kamu dalam syurga sekarang dah disediakan. Betapa banyak pohon tamar untuk kamu dalam syurga. Nabi dia kata lagi, ya Rasulullah, orang dulu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam menyejukkan hati mereka. Orang dulu syurga ni menyejukkan hati mereka. Akhirat ni menyejukkan hati mereka. Akhirat ni membuatkan hati mereka menjadi lembut. Lepas tu apa jadi? Abu Dahdah balik rumah. Sampai ke rumah, dia kata, yang abang dah jual 500 pokok ni semua sekali. Gila abang. Macam mana abang nak hidup ni? Macam mana kita, keluarga kita bang? Macam mana semua keluar soalan, macam mana kenapa buat macam ni? Sekali Abu Dahdah kata, saya dah tukar 500 pohon tamar tu dengan satu pohon, saya tukar dengan
pohon tamar dalam syurga. Satu pohon tamar saya tukar dengan pohon tamar dalam syurga. Dengar je isteri kata, abang, saya tak pernah dengar abang berniaga lebih menguntungkan daripada hari ini. Dengan isteri dia. Isteri dia gembira, suami dia berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pernah tengok peniaga abang lebih menguntungkan daripada hari ini. Dia kata, nak main panggil anak semua sekali, packing-packing barang, terus pindah hari itu juga. Orang kaya nak pindah sehari, tuan fikir sendirilah. Dia pindah, dia kata, mana sempat pindah, nak cepat-cepat dapatkan janji syurga, takut mati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa perang Uhud, orang serang Nabi SAW. Bertubi-tubi orang tua, berserah Nabi. Masa perang Uhud ni perang yang sangat menyedihkan, 70 sahabat mati syahid, sehinggakan mayat-mayat sahabat bertabur-tabur mayat sahabat. Ada seorang sahabat, mayat bapak dia bertabur. Siapa nama bapak dia? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Mayat dia bertabur-tabur. Mayat dia hancur. Sampai Jabir bin Abdullah datang tengok mayat ayah dia. Sahabat kata, Nabi tak bagi tengok, dia nak tengok. Dia tengok, meraung dia tengok mayat ayah dia. Menangis tengok mayat ayah dia. Teruk mati syahid. Jabir menangis. Nabi datang pujuk Jabir radhiyallahu anhu. Ayah dia Abdullah bin Haram. Jabir, nak tahu tak ayah kamu tengah buat apa sekarang? Beritahulah ya Rasulullah, ayah kamu sekarang sedang berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah asbab nuzul. Ayah kamu sedang bercakap dengan Allah. Tuan-tuan beritahu saya, ada tak nikmat yang lagi besar kita dapat menjaga kita sekian lama? Yang paling besar dalam dunia ialah kita lalui hidup ni, tapi kita tak tahu ada orang lalu dalam hidup, makan, minum, tapi dia tak rasa yang Allah yang bagi semua ni. Dia tak rasa Allah melihat dan mendengar dia. Dan sebut Allah pun tak, kita orang dulu sebut Allah dengan penuh cinta. Sekarang Allah sedang tengok kita. Kita ni siapa Allah nak tengok, tapi dia sedang tengok kita. Dia sayang kita semua. Dia pandang kita, dia tahu pelan hati kita. Ya Allah, terima kasih kerana layan kami sebegini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu apa jadi? Sahabat tadi, Jabir bin Abdullah, Nabi kata, ayah kamu sedang berbual dengan Allah. Allah tanya Abdullah bin Haram, apa kamu nak semua aku bagi? Dia kata, ya Allah, saya nak hidup dan berjuang kembali, dan saya nak mati syahid. Kemudian saya nak hidup lagi, kemudian saya mati syahid. Saya nak hidup lagi, kemudian saya mati syahid. Saya nak hidup lagi, saya nak mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala tanya, minta yang lainlah. Kalau kita minta yang lainlah, jangan itu yang lain. Dia punya semangat. Dia dah badan dia hancur-hancur, tapi dia kata, ya Allah, saya ingin hidup kembali dan berjuang untuk agama ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita yang satu nyawa ni pun lihat apa jadi dengan masjid-masjid kita di seluruh dunia. Masjid-masjid jadi kosong. Alhamdulillah dah ramai datang ini, Masya Allah, tahniah. Tapi ramai lagi orang belum datang. Ramai lagi ada orang yang hidup 60 tahun tapi tak pernah sujud pada Allah. Ada orang yang hidup dalam dunia tapi makan makanan yang haram. Ada orang hidup dalam dunia tapi masih berzina. Ada orang tidur lena, Tuhan bagi rumah sedap, tidur lena, tapi subuh tak dapat nak bangun. Sebab apa? Sebab mereka lupa, mereka lalai, mereka tak tahu. Jadi tugas kita orang masjid kena berusaha mengajak mereka semua. Tugas kita untuk mengajak semua orang datang ke rumah Allah. Ini perjuangan agama. Kita takkan berhenti berjuang sampai kita pejamkan mata kita. Dan orang yang berjuang ni, hidup dia nikmat dunia dan akhirat. Hidup tanpa berjuang, hidup kita ni kita mati sebelum mati. Kita berjalan makan minum tapi jiwa kita kosong. Tapi orang yang hidup dengan berjuang untuk redha Allah, nampak dia penat letih, mungkin sampai susah macam Nabi macam sahabat, tapi mereka orang paling bahagia. Allah kata, Abdullah bin Haram, minta yang lain. Kata Abdullah bin Haram, ya Allah, tolong sampaikan perkataan saya pada semua manusia dalam dunia. Dia masih nak berdakwah lagi. Dah mati nak berdakwah lagi. Sampaikan perkataan saya pada semua manusia dalam dunia. Beritahu yang sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati, melainkan mereka sedang diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Maka ayat itu daripada Allah sampaikan melalui firman dia, sampailah kepada kita semua, sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan dan diberikan rezeki. Kata-kata daripada siapa? Kata-kata daripada Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Badan dia berkecai, tapi kita dengar perkataan dia sampai hari ini menjadi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi firman Allah. Dia benar-benar berjuang untuk agama. Ada apa jadi tadi? Abu Dahdah, Nabi kata, mana perisai aku, orang serang Nabi, mana perisai aku? Nabi kena pijak-pijak Nabi punya apa ni sampai hentak muka tutup berdarah-darah muka Nabi, gigi patah, sampai sahabat tarik Nabi, sorokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang kata Nabi dah wafat. Semua sahabat sampai tak keruan, semua serang musuh, lawan musuh habis-habisan. Apa guna lagi Nabi kalau dah syahid, Nabi dah wafat? Apa lagi guna kita hidup? Adakah kita tak malu? Apa kita nak jawab depan Allah? Ada maaf, saya tak ingat nama dia. Dia telah masa sebelum dia mati, dia sampaikan pesan. Dia kata, sampaikan pesan pada semua sahabat yang lain. Beritahu pada mereka, malulah kamu dengan Allah. Nabi kamu disusahkan.
Nabi kamu sakit sedangkan kamu hidup bahagia. Tuan-puan sekalian, Mufti Zainal Abidin Rahmatullah Alaih dah meninggal dunia. Dia kata siapa-siapa yang tinggal memakmurkan masjid dan meninggalkan dakwah, orang ni seakan-akan sedang meludah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya uzubillah. Tok macam ni, tuan-puan bayang begini, tuan ayah bagi anak kebun yang elok, bagi tanah, bagi duit, dia ambil buat benda tu, dia jahannamkan semua sekali. Dia rosakkan semua sekali. Adakah buat malu kita? Jahannamkan rumah, jahannamkan tanah, bawa orang buat benda tak senonoh kat tanah, kat rumah tu, hancurkan semua sekali. Apa bapak kata, apa orang kata? Dia tu dah buat malu pada mak dia. Dia menjatuhkan air muka mak dia. Dia macam ludah pada muka mak ayah di sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa meninggalkan perjuangan agama ini, meninggalkan makmurkan masjid, sebenarnya mereka seolah-olah kata Mufti Abin A'udzubillah, mereka sedang ludah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan agama, kita biar orang tak faham agama kita, kita biar orang benci agama. Orang nak benci dia punya hal, tapi kita menjadi penyebab orang benci agama pun satu kerugian yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, apa jadi kepada ni tadi, Nabi kata mana perisai-perisai aku? Siapa datang tau? Masa tu yang salah seorang datang, Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah datang dan dia berjuang, dia syahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Abu Dahdah, ya Abu Dahdah, ya Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar kamu dalam syurga ketika ini." Nabi menangis dan kata, "Ya Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar kamu dalam syurga. Ya Abu Dahdah, betapa banyak pohon tamar kamu dalam syurga." Mereka orang yang berjalan makan minum macam kita, tapi mereka mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan berehat selagi tak dapat janji Allah, sampai kita dapat bertemu dengan Tuhan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tak lama dah, tak ada orang hidup dalam dunia balik semula dunia, tak ada. Semua orang kaya mana, raja paling besar dalam dunia, semua dah tinggalkan dunia ni. Jadi kita pun akan tinggalkan dunia ni. Tak lama untuk tu, kita berusaha berdakwah dengan kasih sayang, bangunkan orang lain, ajak pada Allah, berdakwah dengan kasih sayang. Mu'az bin Jabal, tuan-tuan cuba pegang tangan orang sebelah, cuba pegang tangan orang sebelah. Siapa tak pegang kena denda, dia terkusi. Oh garam juga start ni. Sahaja gurau-gurau tak petang. Pegang tangan orang sebelah, pegang. Dulu orang Islam, pegang yang lepas lagi. Dulu orang Islam selalu pegang tangan. Hadis surah Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan lepaskan tangan saudara dia sehingga orang tu lepaskan tangan dia. Orang dulu dia menyayangi orang lain. Dia tengok orang terus dia rasa sayang. Ini orang Islam. Tengok orang rasa sayang. Tengok orang rasa sayang. Sayang kerana Allah. Pegang tangan. Pernah Nabi jalan. Saya kalau dengar Nabi, saya tak tahan nak menangis. Sebab apa? Saya fikir dia hidup bukan macam kita. Kita memang suka-suka, ketawa-ketawa. Nabi dalam Bukhari tidur, hati berjaga. Tapi pernah seorang pergi rumah Fatimah, Ali tak ada. Tiba-tiba Ali balik tengah pegang tangan Nabi, tengah pegang Hasan Hussein. Nabi cium kepala Hasan Hussein. Semua ni akan mati dan berkorban untuk agama. Hasan Hussein mati semua. Dia pergi kat Hasan, dia cium kat leher, dia kata ada cium kat leher, dia kata cium kat kepala, dia cium Hasan radhiyallahu anhu. Nabi ambil cium, Nabi letak peha sebelah kanan. Nabi cium mulut Hussein radhiyallahu anhu, cium Hussein, Nabi letak sebelah peha kiri. Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat tengok, Nabi peluk badan dia daripada atas macam tu, Nabi pegang tangan Ali radhiyallahu anhu. Nabi peluk pinggang Fatimah radhiyallahu anha, Nabi pegang tangan Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi kata, "Ya Allah, aku sayang keluarga aku. Ya Allah, kau sayang jugalah keluarga aku. Dan ya Allah, kau buatlah siapa-siapa yang, ya Allah, kau sayang jugalah kepada orang yang menyayangi keluarga aku." Dia pegang begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang dulu dia mudah rasa sayang pada orang. Saya tak tahu sejak bila, tapi saya dan kita semua semakin kurang rasa kasih sayang. Boleh lepas dah tu kalau rasa seram lah kan. Kita dah hilang kasih sayang. Saya tak tahu masa bila, tapi kita dah hilang kasih sayang. Daripada kecil-kecil, kalau tuan-puan saya ingat-ingat lagi, daripada kecil-kecil, saya minta maaf saya sebut ni, daripada kecil-kecil saya tengok mana-mana orang kita sedia dengan ceramah ni, yang patut ceramah ni benda yang paling baik, yang luar tak saya sebut lah. Tapi kita bila tengok orang tak pergi masjid, kita pun marah. Apalah dia orang ni, dia tak pergi masjid. Kita selalu begitu. Daripada kecil-kecil dalam ceramah pun selalu sebut begitu. Manalah dia orang ni tak reti bahasa lah, tak pergi masjid. Apalah dia orang ni, tak faham-faham, budak-budak muda ni rosak semua, jahanam dah habis. Saya tak tahu semenjak bila jadi perkataan begini. Tapi sunnahnya ialah, Nabi selalu kata orang paling batu kat Taif, orang pukul dia, orang buat jahat kat dia, Nabi kata, "Ya Allah, mereka tak tahu lebih daripada mereka." Nabi kata, "Ya Allah, mereka tak tahu lebih daripada mereka." Masa Taif berdarah-darah, Nabi kata, "Ya Allah, mereka tak tahu bihidat daripada mereka." 15 tahun Nabi doa ni je, "Ya Allah, mereka tak tahu bihidat daripada mereka." Sebelum Perang Badar, tak ada lawan-lawan, sahabat mati kena bunuh. Tuan boleh bayang tak, kita orang berjuang untuk kita, kita ziarah dia, Ammar nak kena bunuh, Yasir nak kena ikat kuda, terbelah dua. Nabi cuma dapat cakap,
Hei keluarga Yasir, bersabarlah kamu. Tuan boleh bayang orang yang paling penyayang nak cakap macam ni. Dia pejuang agama yang sangat kuat, tapi cuma Allah izin dia cakap, hei keluarga Yasir, bersabarlah. Orang datang, ya Rasulullah, kami sayang nak berjuang untuk kamu. Nabi kata, kamu betul sayang aku ya. Nabi kata, tunggulah kesusahan datang hidup kamu secepat air mengalir. Saya terfikir, kenapa Nabi nak ancam orang begini? Bukan. Nabi sedih amat sangat. Semua orang datang dekat dengan hidup Nabi, semua susah. Nabi cuma cepat cakap, kalau kamu betul-betul sayangkan aku, kesusahan datanglah hidup kamu secepat air mengalir. Nabi tak nak siapa-siapa susah untuk agama ni. Biar dia seorang susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana kesusahan Nabi, kita semua dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan belajar menyayangi orang. Kasih sayang ni buat orang dapat faham Islam. Percaya atau tidak, kasih sayang ni kita dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Nabi sayang semua orang. Saya tak boleh fikir Khalid Al-Walid masuk Islam. Dia bunuh ribu orang. Dia menjadi penyebab 70 sahabat mati perang Uhud. Tapi bila masuk Madinah, Khalid Al-Walid, dia kata mesti dia kena belasah ni. Dia terdengar sampai salam pada Nabi. Nabi kata, kat abang dia Walid, ni mana Khalid? Ya Allah, kalau kita, kalau bahasa kita mudah begini, kalau kita sampaikan salam kat dia, kita kalau tak suka, dah mati ke belum dia tu kan? Dah meninggal lah Haji tu. Belum lagi, astagfirullah. Bila meninggal tu? Kita dia dengar, dia kata mana ni? Kalau kita macam tu sampaikan salam, Nabi kata, Khalid ni orang pandai, cerdik. Orang pandai cerdik. Kalau dia masuk Islam, dia akan lihat bagaimana dia ni jadi orang hebat, mulia, lebih kurang maksudnya dalam Islam. Nabi puji orang yang bunuh Islam. Kalau kita, mana orang macam ni, biarlah. Nabi dia cari kebaikan orang tu. Bila Khalid datang ke Madinah, dia dah lama nak masuk Islam. Sampai kat Madinah, dia bayang dia kena pukul, dia kena sepak, dia kena marah. Tahu apa jadi kat Madinah? Setiap ada seorang anak pegang tangan Khalid Al-Walid. Dia pegang, dia kata, pakcik, pakciklah yang bunuh ayah saya. Pakciklah yang bunuh ayah saya. Tapi biarlah ayah kami mati, tapi pakcik dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Ada wanita-wanita beri ucapan labbaik, labbaik selamat wahai Khalid. Kalau kamu nak tahu, kamulah menjadi penyebab suami kami mati dan kami hidup susah. Anak-anak kami hidup susah. Tapi biarlah anak dan suami kami, biarlah anak-anak kami hidup susah. Yang penting kamu dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Tu boleh bayang tak hati Nabi dan sahabat? 23 tahun, hampir seluruh dunia ni ada wakil-wakil semua kaum yang menentang datang pada Islam. Hati yang paling keras menjadi cair kerana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan tengok Nabi, dia bercakap dengan Nabi sekejap je. Islam dah menang. Kalau kita panggil Abu Sufyan, sekih kepala dia satu. Tampar sekali muka Abu Sufyan tu kan. Tapi Nabi cakap apa? Nabi cakap, "Hei Abu Sufyan, kamu belum nak masuk Islam lagi." Dia dengar terus dia menangis. Nabi tak marah dia, Nabi tak maki dia, Nabi tak pukul dia. Dia kata, aku tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada berapa belas anak, semua anak dia mati syahid dalam Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa orang termasuk Muawiyah yang ada dekat-dekat. Yang lain semua mati syahid untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Hindun pun dapat Islam. Wahsy dapat Islam. Wahsy orang bunuh bapa saudara Nabi dalam Rai Tabrani, dan Muslim ada dilengkapkan oleh Tabrani. Masa Wahsy datang, Islam dah menang sampai surat kat Wahsy. Wahsy pun dapat Islam. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, belajar menyayangi orang, belajar sayang pada orang, belajar doakan kebaikan untuk orang lain. Tuan-puan, saya ada orang tanya saya, budak muda, ustaz saya jahat, macam mana doa hidayah untuk orang? Saya kata, bukan sebab kau baik ni, sebab kau ada Tuhan yang betul. Sebab kau ada Tuhan yang betul. Tuan-tuan depan saya ada Tuhan yang betul, yang penyayang, yang baik. Tiada Tuhan melainkan Allah. Doktor kat rumah saya, mak dia masuk Islam umur 80 tahun, India Christian. Dia jaga mak dia, baik dia jaga mak. Cium tangan, cium mak dia, cium picit kaki mak dia. Dia buat anak-anak ni perempuan. Mak dia suka duduk dengan keluarga dia ni. Kalau dia marah pun anak-anak tak jawab. Sebab dalam Islam, walaupun adab keluarga dia, keluarga dia biasa menjerit pada jauh, santiam menjerit dengan mak kan. Dengan mak pun maki-maki hamun dia biasa. Sebab dah keluarga tu biasa. Tapi mak dia terkesan, dia kalau mak dia marah, anak dia, dia isteri tak pernah melawan. Tak pernah melawan. Sebab Islam aja macam tu. Islam aja, Islam, kenapa? Sebab Islam aja, sebab nak sukakan Allah. Last kali mak dia dah tak tahan dah. Mak dia kata, "Nak, kenapa keluarga kau ni baik sangat? Mak nak doakan, mak nak doakan keluarga kau." Kata anak dia, "Mak, doa dengan Tuhan yang mana?" Dia terus menangis. Dia kata, "Nak, mak percaya pada Tuhan kau. Kau letak dalam banyak-banyak anak mak, kau yang paling baik sekali." Mak dia masuk Islam. Cuma dia kata dengan saya, sampai hari ni tak ada lagi orang Islam datang rumah dia. Dia tak pergi kelas, sakit, tak ada orang datang. Sampai sekarang padri tak berhenti ziarah rumah dia.
Tak berhenti jarah. Bila dia cakap masuk Islam, Padri kata Jesus love you, God always love you. Datang rumah dia, datang bawa hadiah. Dia kata, ustaz, tapi orang agama, orang Islam pun tak datang lagi lawat mak saya. Termasuklah ustaz sekali, dia bagi saya satu kan. Ustaz pun tak datang lagi, ustaz dah sibuk tak datang rumah saya. Tak ada nak bawa isteri ziarah mak saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kasih sayang ni buat oleh orang boleh faham Islam. Cuba tuan-tuan buat. Orang yang banyak hikmat, Allah orang faham Islam. Buat dakwah, kasih sayang, doakan orang. Kalau tak boleh pun kita semua lemah, tuan belajar begini. Nampak orang, jangan lupa untuk doa. Hadis sahih Muslim, siapa doa untuk saudara dia, malaikat datang, ya Allah, apa dia minta untuk saudara dia, beri juga kepada dia. Sambil jalan, nampak orang tengah bercium tepi jalan, budak-budak. Lalu doa, ya Allah, kesian anak muda ni. Mereka baik-baik, beri hidayah kepada mereka. Nampak orang bukan Islam lalu, ya Allah, kesian dia. Dia tak kenal kau sebagai Tuhan. Ya Allah, berilah mereka dapat kenal kau sebagai Tuhan. Sambil lalu tengok orang doa. Tak payah tunggu malam-malam. Malam-malam nak tidur pula kan. Bila-bila masa, lalu nampak doa kan. Sebab tuan-puan punya Tuhan yang betul. Tiada Tuhan melainkan Allah. Orang yang mengkaji, kajilah macam mana pun. Tak ada macam Quran tulis apa yang berlaku dalam dunia ni. Kitab lain semua tak tulis, Quran tulis macam tu. Segala yang tertulis semua terjadi dalam dunia ni. Untuk tu sentiasa belajar, rapatkan diri kita pada Allah sentiasa. Bawa diri kita benar-benar maju hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah cinta dan sayang pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi-kongsi doa sikit boleh kan? Takut tuan-tuan meninggal pula dengan ceramah ni kan. Tapi kalau meninggal tengah ceramah, elok juga ni. Tapi payah nak meninggal masa dengan ceramah ni, jarang. Tuan pernah tak ada kawan-kawan meninggal masa tengah kuliah mana-mana? Pernah? Belum lagi kan? Belum lagi. Naik bas, accident pernah, terbalik masuk roka, berjalan pernah. Tapi masa kuliah ilmu tak pernah jumpa orang meninggal lagi kan? Belum pernah. Saya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dah empat kali saya tengok orang meninggal kat masjid. Segala puji bagi Allah, milik Allah semuanya. Meninggal kat masjid. Satu masa saya dekat tahun 97, saya pergi satu tempat. Dalam kawan-kawan saya, dalam jemaah saya berdakwah ni, tiba-tiba ada seorang ni, dia apa je? Dia, kita masak untuk buka puasa. Masak untuk buka puasa. Dah masak dah. Masak sekali malas. Macam mak-mak ni rajin kan, masak dua kali dengan sahur, bangun lagi kutang-kutang pukul 2 pagi. Saya tak adalah masak buka tu, kisah sahur sekali kan. Tiba-tiba bangun sahur pukul 5, masak ayam kari ke apa. Tengok-tengok tinggal kuah je, ayam tak ada. Allah, tak ada dah. Tarik dah tak ada. Mana pula ayam ni? Ya, rasa tadi mata daki ke 2 ekor, 10 orang, patut tak selesai lagi ayam ni. Tak habis ayam ni. Tiba-tiba tengok rupanya ada seorang mengaku. Dia rupanya, dia kata, saya kat rumah malam-malam jenis gatah laut. Malam-malam gatah laut, dia tengah malam makan ayam. Jadi kita bangun pagi, ayam tak ada. Kalau kabut kelima pagi nak cari kat mana? Dia makan kuah dengan nasi. Esok bersama lagi. Makan kuah dengan nasi 2 hari. 3 hari. Lepas tu dia stop sekejap. Lepas tu dia buat balik semula. Kita dah tak boleh bercakap dengan dia dah. Dia pula kalau duduk majlis ilmu macam ni, tidur je. Allah, makan kuat, tidur kuat. Lempangkan dia ni kan. Allah, apa benda lagi tinggal baik kat kau ni. Tiba-tiba satu malam, dia pergi kat kawan saya. Tengah semain tahajud, dia baring kat kawan saya. Dia kata, boleh ajar saya mengucap? Boleh ajar saya mengucap? Dia pun ajar mengucap. Lepas ajar mengucap, dia kata, minta maaf pada semua eh. Lepas tu, tiba-tiba dia duduk baring-baring, dia meninggal dunia kat riba kawan saya tu. Dia lepas main tahajud, dia meninggal. Semenjak tu saya belajar satu perkara. Orang yang nampak buruk, jangan pandang buruk. Mungkin dia jauh lebih baik di sisi Allah depan. Kita kena jadi orang paling baik. Tapi tengok orang lain, kena hargai orang lain. Tantah dia kuat tidur dalam majlis ilmu. Rupanya Allah sayang dia daripada kita yang tak tidur ni. Kita pun tak tahu kan. Walaupun dia ni makan kuat, tapi rupanya Allah sayang dia. Saya belajar sampai ni, takut nak tengok buruk orang, takut nak tengok buruk orang. Tentang orang tu jauh lebih baik daripada kita. Nabi SAW, riwayat Tirmizi, ada seorang nama Zahir. Dia ni orang cacat, kulit hitam, jumpa Nabi. Nabi SAW bagi dia, bagi hadiah. Satu masa Nabi nampak kat pasar, Nabi bergurau dengan dia. Nabi ni orang yang cantik. Ya Allah, kata sahabat, aku tengok bulan, aku tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Dan aku lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan. Ada orang kata, aku tengok matahari, aku tengok Nabi. Tengok matahari, tengok Nabi. Aku lihat wajah Nabi ni lebih cantik, lebih bersinar daripada matahari. Sahabat macam, jadi dia orang cakap dengan bukan buat-buat. Kita ni cakap memang suka buat-buat, berlakon tak. Sahabat tak ada penipu. Sahabat semua dekat dengan Allah. Mereka jauhi cakap yang sia-sia. Kemudian Aisyah kata, kalau orang tengok Yusuf, orang terkerat jari. Orang terlihat Nabi SAW, orang terkerat hati mereka. Masa Nabi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW,
orang yang sangat cantik, baju salam dengan Nabi je, bila lepas salam badan kita dapat wangi sekali. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan boleh bayang orang kampung cacat, orang yang hidup dia bukan macam kemas-kemas ni bukan. Tapi Nabi tak hina dia. Kita kalau kemas sikit tengok orang sedikit, kita hina orang kan. Dia tak. Dia tak malu pun bergurau depan orang ramai. Kita kalau nampak orang sedikit sikit, kita tengah semak-semak nak bergurau. No, kan. Dia pergi, dia tutup mata orang ni dekat pasar. Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan Zahir. Siapa nak beli budak suruhan ni? Nanti boleh buat balik nanti. Nabi pernah buat dengan sahabat, buat balik nanti. Tutup mata isteri ke. Cuba teka siapa ni. Gitu. Dia balik tutup mata. Siapa nak beli budak suruhan ni? Zahir tahu Nabi pegangnya. Dia sangat gembira. Tengah pasar ramai orang. Riwayat Tirmizi kata Zahir, ya Rasulullah, tak ada orang nak beli saya. Kata Nabi, Zahir, kamu tak dikenali di dunia, tapi kamu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang macam tu. Untuk tu jangan pandang rendah pada orang lain, sayang pada semua orang. Tengok orang buruk, ya Allah, bila nampak orang buruk, sebenarnya kita yang buruk. Belajar begitu, tarah tangan. Nampak buruk, ya Allah, tukar keburukan ni pada kebaikan dan beri kebaikan ni pada saya. Dia boleh macam tu, insyaAllah. Tak jadi ajar doa tadi. Keluar rumah kaki kiri, baca doa, cakap dalam jub, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ruat Tirmizi. Saya baca, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Baca doa ni. Keluar rumah kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Ada orang cakap dengan saya, ustaz ni sunnah-sunnah kecil je, Islam ni luas kan. Saya kata yang luas tu satu perkara, yang kecil ni sebahagian daripada yang luas tu. Ada orang masuk masjid kaki kiri. Seorang alim saya tengok tengah malam, dia mundur balik, dia kesengih seorang-seorang. Gila juga ustaz ni rupanya. Saya tengok bawah-bawah ni kat masjid, saya terjumpa orang alim terkenal juga, baik kan. Masuk masjid kaki kiri, dia keluar balik, kemudian dia masuk ke kanan. Tak ada orang malam tu. Saya belajar. Selama ni saya maaf adalah bawa perkara dengan walim ni. Tapi bila saya tengok dia buat macam tu, saya menangis. Saya belajar tu perkara. Allah nak ajar saya lagi. Tengok pandang rendah kat orang. Tengok-tengok orang tu masuk masjid kaki kanan. Bukan soal kiri kanan. Tapi dulu ada orang yang sangat kita cintai. Nama dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk masjid kaki kanan. Dia keluar masjid kaki kiri. Orang dulu buat dengan merasai Nabi buat. Masuk masjid kaki kanan, ya Allah, dapat satu sama macam Nabi. Keluar masjid kaki kiri. Masuk tandas kaki kiri. Keluar tandas kaki kanan. Apa Nabi pesan sahabat cinta untuk buat. Orang dulu sampai Abdullah bin Umar jalan satu pokok. Pokok dah tak ada, dia lalu, dia tunduk juga. Masa pergi haji, dalam perjalanan sampai kat tempat, dia turun, dia buang air. Orang kata kenapa buang air? Dia tak buang air, dia buat-buat je. Sebab dia kata dulu Nabi berhenti kat sini, buang air juga. Sahabat dia nak buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, cinta. Dan cinta ni Allah beri pahala. Cinta untuk orang ke orang tak dapat pahala, tapi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal macam ni nampak macam tak cerdik, tapi ni lah orang paling cerdik dunia akhirat. Dia tahu Allah sedang melihat. Dia buat sebab Allah tengah tengok. Dia nak tunjuk ke Allah, ya Allah, saya buat sebab Nabi engkau dulu buat. Kita nak belajar begitu. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba semua angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Sudah. Nabi kata yang baik di kanan. Siapa pakai jam tangan kiri? Sekarang semua tukar tangan kanan. Siapa tak tukar kena denda. Saya tutup mata sekejap. Dalam majlis lepas tu tak, kalau tak tahankan kasut nak meninggal, cabut ni boleh tukar boleh cakap. Sebab dengan hadis dah, dia kata yang baik di kanan. Tapi jangan kata sunnah tangan kanan, Nabi tak pakai jam. Tapi yang baik di kanan. So kita ingat tu buat. Sahabat lu macam tu. Kalau Nabi pesan dia, dia nak pesanan tu khusus dan diamalkanlah hidup dia. Boleh insyaAllah dah tukar dah semua. Ada yang tak tukar, tutup mata boleh semula. Berletak dia terpusi. 3, 2, 1. Ha, dah. Tukar dah, tukar dah. Baik. Lepas tu ada sahabat Nabi, dia masalah hutang. Nabi yang masuk rumah beri salam, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat tak lama masalah hutang dia selesai. Selalu buat bila susah. 2 hari selesai. Wallah, sampai ini tak buat dah. Time susah je ingat. Waktu time susah senang. Tuan buatlah, insya-Allah selesai hutang. Tapi hutang rumah kereta tak selesai lah. Sampai ngantas apa? Selesai hutang sempena Maulid Nabi dah. Biasa penghantar sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis sahih Muslim. Dia minta hutang, tak boleh balas surat tu. Satu lagi baca, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak ada berita sedih menimpa kita walaupun tak yakin. Tuan mau bacalah hadis dalam rumah, seronok. Saya nak beritahu tuan puan, seronok baca hadis dalam rumah ni. Keluarga kita jadi bukanlah baik sangat, tapi jadi adalah suasana cakap-cakap agama. Anak-anak kecil pun kata, ya, nanti dia pergi sekolah masa kecil-kecil. Dia pergi sekolah, eh, tadi nampak malaikat, cikgu nak cubit, kawan nak cubit, semua tak boleh. Kenapa? Malaikat jaga.
Kau nampak malaikat jaga? Nampak. Malaikat tak boleh nampak lah nak kau ambil betul sikit. Malaikat tak boleh nampak, aku tak boleh nampak. Kan Yaya baca malam tadi, siapa ambil wuduk sebelum tidur, malaikat duduk antara dia dengan selimut. Muntakhab hadis. Bagian doa. Ambil duduk antara antara kita dengan selimut. Jadi dia dengar terus dia nampak. Anak rasa begitu. Jadi amalkan sunnah Nabi SAW. Anak-anak kita yang kecil pun bawa, tak tahu cakap lagi. Belum tahu cakap. Belum boleh cakap lagi. Bawa sebelum 2 tahun lagi. Belum boleh cakap. Cuik kita. So baca 3 kul. Dah tidur kejut. 3 pagi kejut. Kejut. Ya, bunyi ayah dia. Ya, umi, mi, tu, ma, mama. Gitu kan. Masa baru boleh cakap. 3 kul. Segam juga 3 kul suruh. Sebab dia dengar hadis 3 kul. Lepas tu dia tengok kita buat 3 kul lah. Dia buat macam tu. Sampai kita ajar dia. Pakai tudung. Nak kakak nak jadi macam Frozen. Puteri Elsa kan. Dalam syurga kakak kena semayang 5 waktu. Azan je atas sejadah. Azan tu dah atas sejadah. Azan atas sejadah ya. Azan sejadah dah buka. Sejadah dah buka atas sejadah. Sejadah dah buka atas sejadah. Atas sejadah. Lepas tu mesti pakai tudung. Langkah je keluar pintu pakai tudung. Kalau ada orang tu orang lelaki masuk rumah kena pakai tudung. Lepas tu bila Umi ajak basuh baju je, ya Umi kena pakai tudung sebab nanti nak terbang dalam syurga dengan Yaya, dengan Umi semua sekali. Nanti ada boleh terbang, ada ais dalam syurga, zoom meluncur kan. Anak-anak kecil. Sekali makcik-makcik pula datang rumah. Tak pakai tudung. Dia kata, anti, kalau anti, anti nak terbang dalam syurga tak? Macam kita, Umi, Yaya, terbang dalam syurga, ada ais dalam syurga. Saya pun lari naik atas bilik dah sudah. Anti kalau nak terbang dalam syurga, anti kena pakai tudung. Saya, Allah, dia dakwah pula. Saya pun, ya Allah, janganlah merajuk makcik-makcik dia. Ya, makcik datang sebab dia tu. Jadi bila kita buat, kasih sayang. Jadi dengar hadis Nabi SAW, seronok. Walaupun tuan-puan nampak macam main-main kan, saya nak beritahu tuan-puan, kalau anak kita sebut hadis Nabi, hafal hadis Nabi, sebut pasal Allah, walaupun dia sambil gelak-gelak, Allah SWT sangat suka dengan. Allah suka dengan anak kita dan Allah suka mak ayah dia ajar anak sebut Allah. Walaupun dia main-main, kan nampak buruk kan? Siapa bagi aiskrim ni, Alum? Nenek bagi. Sedap tak? Sedap. Siapa bagi sedap? Allah. Baik tak Allah? Baik Allah. Dia cakap baik Allah tu, Allah sangat suka dengar. Walaupun dia belum sedar apa dia cakap. Macam tuan-tuan kan? Ada anak kecil-kecil, umur setahun. Nak jadi apa, Alam? Besar esok nak jadi profesor, ustaz, datuk, maulana, tuan haji. Maulana macam kan? Anak kecil. Seronok tak bapak dengar? Seronok. Walaupun kita tahu agak dia sedar ke tak dia cakap tu? Dia belum sedar apa dia cakap. Profesor tak tahu. Maulana dia tak tahu apa dia. Tapi kita seronok dengar. Allah SWT lagi seronok tengok mak ayah yang mendidik anak dia menyebut nama Allah SWT. So begitu saya lanjutkan baca doa ni 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak ada berita sedih menimpa walaupun tak yakin. Kemudian saya pilih-pilih doa ya. Baca seilang apa-apa baca doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati atau musibahi, wa akhlifli, gantikan khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mendah lama tak ada boleh bacalah, nanti Allah beri yang baru. Abang sila laptop, baca-baca dapat laptop baru. Cerita betul. Isteri saya hilang handphone, dia kata bang dah baca-baca tak dapat lagi. Esok ilahi dapat juga, kata makbul doa ni. Lepas ni kat rumah semua hilangkan. Satu lagi, Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab musim sejuk bawah musim panas. Dia pada kata pada mana? Hadza min fadli rabbi. Dia kata kalau budak boleh yakin, takkan aku tak yakin. Dia baca doa ni. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Umur 80 dia dapat anak. Bacalah doa. Tapi tuan pasti nak beritahu satu perkara. Kahwin dengan takdir Allah, bahagia. Yang bagi bahagia siapa? Allah. Ada orang ni nak kahwin. Allah tetapkan dia belum sampai jodoh tu, tak ada jodoh dia. Dia boleh bahagia tak? Boleh. Nak bahagia ni tak payah tunggu minggu depan. Saya khusus kahwin. Selalu orang, dua orang jumpa saya. Seorang perempuan. Ustaz saya nak kahwin lagi 2 minggu. Saya takut lah ustaz suami. Tunang saya makin lama makin menjadi setan ya. Makin teruk lah kesimpulannya. Ustaz rasa saya boleh bahagia tak? Seorang lagi kakak tanya soalan sama juga. Ustaz saya dah kahwin lama. Ustaz cerita tu semua macam tak ada je dalam keluarga saya tu. Memang tak bahagia keluarga saya. Agak-agak saya boleh bahagia lagi. Saya kata kat ni dek, akak. Nak bahagia tak payah tunggu minggu depan. Nak bahagia sekarang boleh bahagia. Apa tu bahagia? Mengenal Allah sebagai Tuhan. Ada orang takdir Allah kahwin bahagia. Takdir kan tak kahwin pun bahagia. Ada orang takdir Allah dapat anak bahagia. Ada orang tak ada anak tapi bahagia. Orang yang mula dakwah saya dia tak ada anak. Orang mula dakwah saya tak ada anak. Dia ada seorang anak angkat. Dah berumur tak ada anak.
Tapi dia duduk berdua dengan isteri dia, penuh kasih sayang, berdakwah merata-rata dalam dunia. Tapi saya pergi masjid dia baru ni, kat Pasir Gudang, saya pergi masjid dia. Saya tengok kat masjid tu, ramai budak-budak muda, umur 15 tahun, tengah semayang lepas isyak, semayang lama-lama, rukuk lama. Saya tak pernah tengok budak-budak muda semayang macam tu. Biasa kan semayang pakai cepat-campak je kan, oh tu pun semayang campak lagi. Dia semayang rukuk lama-lama, saya pergi tanya. Saya tak tahu, masa tu saya tak tahu dia duduk situ. Saya kata, cik, mana belajar ni? Siapa? Cikgu siapa? Cikgu masa darjah 6, saya tanya dia. Cikgu masa darjah 6 siapa? Dia sebut nama cikgu yang mula dakwah saya tu. Ya, saya rasa dia tak ada anak, tapi dia macam ada ribu-ribu anak dalam dunia ni. Saya duduk rumah dia, budak-budak muda tumpang duduk rumah dia, baring kat rumah dia, berbual macam kawan-kawan. Sebenarnya dia dah motor dah. Dia bangunkan budak-budak muda. Pergi baru ni dia bawa budak umur 24 tahun dengan isteri pergi mana berdakwah jauh-jauh. 2-3 orang pasangan tu pergi. Umur 24 tahun dah pergi berdakwah jauh-jauh. Bawa isteri lagi, bersama isteri sekali. Itu memang jarang lah. Hebat lah, 24 tahun boleh pergi 2 bulan jauh-jauh itu. Hebat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita kena berusaha dalam hidup kita. Baca doa tu. Satu lagi ni saja je. Ni siapa dah umur 40 tahun ke atas, angkat tangan. Oh, semua 40 dah. Ni doa Abu Bakar Siddiq baca. Tuan-tuan memang kena tahu ayat Quran ni. Dalam Quran ketika dia berumur 40 tahun, dia membaca doa ni. Ni kata Ali dan Ibnu Abbas, surah Al-Ahqaf ayat 15 ni memang diturunkan sempena doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebab tidak ada mana-mana muhajirin lain yang keluarga dia semua Islam, diberi kebaikan, orang takwa, melainkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia seorang yang dapat macam tu. Muhajirin lain ada kadang-kadang ni Islam, keluarga belah ni tak Islam. Abu Bakar semua Islam. Semua Islam. Doa ni, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Baca doa tu. Dia baca umur 40, baru 2 tahun dia masih Islam. Dia benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dah baca doa sehingga akhirnya bapak dia pun datang pada Islam. Tu baca doa tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersyukur pada Allah kerana dia selamatkan kita. Satu lagi saya laju je menelusuri cinta, supaya saya cerita pasal kasih sayang tadi. Saya ceritalah kisah-kisah tu contoh je, supaya tengok orang rasa sayang. Kalau tengok orang rasa benci, sebenarnya hati kita ada masalah. Malu nak jumpa Allah dan kadang benci orang. Satu lagi perjalanan hidayah umat, saya cerita tentang orang yang mati syahid. Yang jadi cerita pasal-pasal syahid tu, supaya mendengar nama sahabat ni menghidupkan hati kita, bahawa kita bersemangat nak berjuang, bukan nak berperang. Kata Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, jihad yang nombor satu ialah berusaha mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jihad nombor satu. Mengajak semua manusia mengenal Allah sehingga semua masuk syurga. Itu nombor satu. Dan saya pernah tangisan umat, saya cerita pasal supaya baca. Belilah itu seorang, kalau tak menangis pulang balik. Ada Felicia Iyab letak kat Facebook dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang Allah cintai, kasih semua. Saya kalau berdiri depan tuan-puan ni, saya beritahu jujur, kadang-kadang saya lemah kan, macam-macam. Kadang-kadang datang perasaan bukan-bukan. Tapi satu perkara yang saya ingat, selalu nak belajar-belajar ingat muhasabah diri saya. Saya teringat dulu keluarga saya hidup dalam keadaan gelap, sempit. Saya tak tahu apa nak buat. Hidup keluarga saya, saya dah tak tahu nak buat apa. Tapi Allah yang selamatkan saya dan mak ayah saya. Allah selamatkan saya dan adik-beradik saya sikit-sikit. Jadi kasih sayang Allah yang bawa saya duduk sini, dapat puji Allah. Kalau dia tak selamatkan saya, saya pun tak ada dekat sini. Kalau dia tak selamatkan saya tak duduk dalam masjid yang indah dapat cakap depan tuan-puan orang-orang yang sangat baik ini. Untuk tu saya terima kasih kepada tuan-puan semua, kerana berkat doa tuan-puan semua, mak ayah tuan-puan, Allah beri saya dan mak ayah saya Islam. Kalau tak, saya pun tak dapat Islam. Bapak saya umur 80 tahun. Saya baru-baru ni dia menangis. Dia kata, Ebit, ayah dah umur 80. Mak ayah dekat mana sekarang? Ayah-ayah kat mana sekarang? Mak ayah kat mana sekarang? Dia tak berhenti menangis. Mak ayah saya, nenek, nenek saya mati tanpa Islam. Agak-agak kat mana dia sekarang? Maybe kenapa orang tak datang pada Islam? Agak-agak sempat tak abang kakak kau masuk Islam? Agak-agak sempat tak pakcik-pakcik kau masuk Islam? Agak-agak sempat tak adik-adik ayah masuk Islam? Sempat tak cucu-cucu ayah masuk Islam? Dia menangis. Umur dia 80, dia sedang lambat dewan. Dia selalu rasa dia bersalah. Dia rasa sebab salah dia, anak-anak dia tak dapat masuk Islam. Sebab dia sedar lewat masuk Islam tapi tak sedar. Dia menangis. Kenapa tak datang pada Islam? Saya kata, ya, sebab hidayah mahal. Hidayah ni mahal. Hidayah ni bukan murah. Lagi mahal daripada semua. Biar kita hilang semua benda dalam dunia, tapi jangan kita hilang hati kita daripada mati mengenal Allah. Hilang semua benda boleh cari balik, tapi kalau hilang mengenal Allah dan kita mati, tak ada orang lebih malang daripada kita. Tuan-puan ni orang bertuah. Allah sendiri yang pilih dan telik, dan Allah beri dalam hati tuan-puan untuk ucap asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini nikmat yang paling besar mengatasi semua. Inilah hakikat dunia ini, inilah erti kehidupan yang mengenal Allah. Saya kata satu, sebab dah Allah beri hidayat. Kedua, sebab dah tak ada orang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berjuang untuk agama ni. Hari ini kita kena berusaha, sayang semua orang, bermaafan, jangan benci-benci siapa-siapa. Jangan benci keluarga, ada bergaduh dengan mentua, miras, menantu, kawan-kawan, jiran-jiran. Kita mengalah. Kerana dengan kita mengalah, Allah jadikan sebab hidayat buat ramai manusia. Jangan benci-benci orang. Biar orang buat tak baik kat kita, biar orang hina kita, biar orang pukul kita, biar orang ejek kita, biar orang rendahkan kita. Tapi semua orang dapat masuk syurga. Biar orang tak hormat kita, biar orang tak peduli kita, biar orang nak buat apa pada kita, biar orang pandang lekeh pada kita, biar apa jadi pun pada kita. Tapi kita nak semua orang dapat masuk syurga, Allah sayang, Allah terima. Itu saja. Ini benda, ini namanya cintanya ikhlas. Kita buat baik kat isteri, isteri tak hargai kita pun tak apa. Kita cuma nak dia masuk syurga. Kalau betul tuan-puan benar-benar cinta isteri tuan-puan, mak-mak kat sebelah sana sayang suami, tak apalah dia tak buat baik pada kita macam Nabi buat baik kat kita. Dalam hati seolah-olah begitu. Tapi biarlah suami saya sayang, akhirnya masuk syurga. Ini cinta yang ikhlas. Biarlah mak ayah kita, mungkin ada mak ayah yang zalim, buat tak baik pada anak-anak. Kita sebagai anak-anak, tak apalah mak ayah buat zalim pada kita. Tapi yang penting mak ayah saya masuk syurga. Inilah cinta anak yang ikhlas. Dia tak nak balasan. Kita nak cinta yang ikhlas. Kita abang, adik kita tak hormat kita, kita tolong dia tak hormat kita, dia tipu kita, dia main-mainkan kita, tak apa. Ipa kita, beras kita, mentua kita tak pandang hormat kita, tak balas, tak terima kasih atas kebaikan kita, tak apa. Tapi kita nak mak ayah mentua kita masuk syurga. Jiran kita tak pernah hormat kita, tak pernah peduli pandang kita, tak apa. Tapi yang penting jiran-jiran kita masuk syurga. Inilah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih teruk lagi, Nabi SAW kata biar semua keluarga aku mati. Dan kita tak sanggup nak cakap macam tu. Seolah-olahnya Nabi kata biar semua keluarga aku mati, biar aku hilang semua, biar anak aku mati, tapi tuan-tuan depan saya dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Biar mak aku, biar aku hidup anak yatim piatu, biar aku lahir bapa tak ada, 6 tahun mak aku Allah ambil, isteri aku mati 300 tampal kat baju. Nabi tak cakap macam ni. 300, kalau dia nak cakap dia boleh cakap 300 tampal baju. Isteri aku mati miskin, Zainab umur 10 tahun, hari-hari susah, orang kata bapa dia gila, ahli sihir, dia pergi berjalan berdakwah, hari-hari anak dia menangis. Hari-hari tu orang sanggup tengok anak 10 tahun menangis sebab kita susah. Anak kita menangis sebab kesian kat kita. Anak kita menangis sebab kesusahan kita. Ayah, semua ayah dalam dunia, dia tak sanggup tengok anak dia susah. Biar anak dia senang, dia telan susah-susah, kerja siang malam macam nak mati untuk anak-anak. Semua ayah begitu, semua mak begitu. Tapi Nabi SAW biar semua anak dia menangis. Dia biar semua cucu dia menjerit menangis kelaparan. Dia biar semua Zainab kena tombak, berdarah tengah mengandung, gugur, berdarah jatuh. Dia sanggup lihat semua ni. Tapi dia nak lihat kita semua dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Kita tak sampai begitu. Cuma jangan musuh orang lain, jangan benci. Belajar doa banyak-banyak, belajar benci orang tak ada tangan. Lawan doa, jangan ikut hati kita tak ada tangan. Ya Allah, sayang orang. Orang buat baik, hargai orang lain. Tengok orang buat dakwah, hargai. Jadi kawan-kawan yang baik, hargai. Bangun malam, dua rekat paling kurang tahajud, semain jemaah, semain fardu kat masjid, kat rumah kumpul keluarga, beli buku hadis, muntakhab hadis ke apa, baca dengan keluarga. Cari waktu 10 minit, 10 minit baca hadis lah. Biar anak kita kenal Nabi dia. Boleh insyaAllah. Moga Allah SWT terima kita semua. Dan mudah-mudahan tuan-puan ni, kita semua Allah guna sebab hidayat untuk seluruh dunia. Sebelum kiamat insyaAllah, seluruh dunia akan jadi Islam dan tuan-puan akan jadi sebab insyaAllah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan sebab salah seorang kita ikhlas, Allah terima kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwalul awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, kami belajar-belajar menghidupkan agama ini semata-mata kerana-Mu. Ya Allah, kami belajar-belajar letih penat sedikit untuk agama ini. Kami cuba nak Kau sayang pada kami. Ya Allah, kami cuba nak Kau sayang pada kami. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami, kami tahu tak ada orang sayang kami macam Kau sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, terima kasih kerana dengar doa kami. Ya Allah, terima kasih kerana lihat kami. Ya Allah, terima kasih kerana buat baik kepada kami selama ini. Ya Allah, tak berhenti Kau buat baik kepada kami. Kau perintah kami, bagaimana kami baca Quran, kami juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau sayang pada kami, Kau cinta pada kami. Ya Allah, Ya Allah Tuhan kami, terima kasih kerana beri kami Islam ni.
Ya Allah, kami syukur dan berterima kasih kepada Engkau kerana Engkau beri kami Islam ini. Ya Allah, dulu hidup kami gelap, kami tak tahu jalan keluar bagi kegelapan kami. Ya Allah, dulu kami sesat, kami tak tahu apa kami nak buat, dan Engkau yang keluarkan kami pada kesesatan kami. Ya Allah, antara kami, keluarga kami benar-benar hancur dan tak tahu nak buat apa. Tapi Ya Allah, Kau selamatkan kami ketika kami tak lupi jalan keluar. Ya Allah, Kau beri kami hidayah, Kau beri kami cahaya ketika kami benar-benar dalam kegelapan. Ya Allah, kami benar-benar gembira sebab kami dapat memuji nama-Mu tiada Tuhan melainkan Kau, Nabi Muhammad sebelum Kau. Ya Allah, kami gembira kami dapat mengenal Kau. Ya Allah, kami gembira dapat mengenal Kau. Ya Allah, kami minta ampun, kami bertaubat, kami banyak buat salah dalam hidup kami. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkan mak ayah kami. Ya Allah, maafkan mak ayah kami. Ya Allah, kami sayang kedua orang tua kami. Ya Allah, mereka sakit susah sebab kami dalam dunia. Ya Allah, janganlah biarkan mak ayah kami susah. Ya Allah, maafkanlah mak ayah kami. Kami dengar ada orang-orang yang mak ayah mereka ditakdirkan masuk neraka, tapi disebabkan doa anak mereka yang soleh, ketukarkan mereka masuk syurga. Ya Allah, kami bukan anak yang soleh, tapi kami benar-benar ingin, Ya Allah, kami nak tengok mak ayah kami masuk syurga. Ya Allah, beri mak ayah kami masuk syurga. Ya Allah, maafkan kami tak dapat hikmat pada mak ayah kami macam yang Nabi dan sahabat ajarkan pada kami. Ya Allah, maafkan kami tak hikmat, tak hikmat mak ayah kami. Ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia ini, ada 5 bilion manusia yang tak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, kami tak tahu nak buat apa. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat, tapi kami benar-benar sedar yang 7 bilion ni adalah tanggungjawab kami semua. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, Kau beri 5 bilion manusia ini untuk kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, ramai orang Islam masih tinggalkan sembahyang, masih ramai berzina, buat dosa, berkariba, menzalimi orang lain. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Kami minta ampun dan bertaubat kepada Kau. Ya Allah, kami minta ampun dan bertaubat kepada Kau. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Tuhan sedang dengar doa kami. Ya Allah, Tuhan sedang dengar doa kami. Ya Allah, kami sedih. Ya Allah, kami sedih melihat ahli keluarga kami ada mati, antara kami, ahli keluarga kami ada mati tanpa Islam. Ya Allah, kami tak boleh beri hidayah ke siapa kami nak, tapi kami tak tahan tengok ada orang mati di sekeliling kami tanpa Islam. Ya Allah, beri hidayah kepada pakcik-makcik kami yang belum Islam. Ya Allah, beri hidayah kepada abang kakak kami yang belum Islam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, antara kami akan jumpa saudara mara kami dalam masa terdekat ini. Ya Allah, Kau beri hidayah kepada abang kakak kami itu datang ke Islam. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat, tapi kami tahu kalau Kau bukakan jalan, tak ada siapa yang boleh anak jalan tu. Kalau Kau beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan. Ya Allah, Tuhan kami semua, beri hidayah pada China ini ada suruh Malaysia untuk datang pada Islam. Ya Allah, beri hidayah pada setiap orang dalam masjid ini nampak sama-sama berkasih sayang menghidupkan agama ini. Ya Allah, janganlah antara kami ada perselisihan kerana dunia sedikit ni. Ya Allah, satukanlah hati kami semua. Ya Allah, maafkan kami. Kami bergantung sama sendiri, sedangkan ada 5 bilion manusia mati tanpa agama. Ya Allah, campak kasih sayang di kalangan kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, terima kasih kerana beri kami dapat minta dan berdoa padamu. Ya Allah, terima kasih kerana guna lidah kami untuk memuji Kau. Ya Allah, kami tak baik, tapi terima kasih kerana guna telinga kami dapat dengar nama Kau. Ya Allah, terima kasih kerana guna kami sedikit untuk agama Kau. Ya Allah, kami bukan orang baik, tapi kami benar-benar nak hidup ke agama ini. Ya Allah, Ya Allah, kami nak jadi orang yang benar di antara manusia. Ada yang benar janji mereka dengan Allah. Ya Allah, kami nak jadi orang yang benar dalam janji kami. Ya Allah, kami nak jadi amal apa kami cakap. Ya Allah, tolonglah bagi kami dapat amal apa kami cakap. Ya Allah, tolonglah kami semua.
Ya Allah, hanya tak tahu nak buat apa. Ya Allah, tolonglah kami semua. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah semua Islam dan dunia ini. Ya Allah, maafkanlah mak ayah kami. Ya Allah, maafkan adik-adik. Ya Allah, Tuhan sedang tengok kami. Kami, kami tak tahu. Maafkanlah kami semua. Ya Allah, satukan hati semua orang Islam dalam dunia ini untuk hidupkan Islam. Ya Allah, orang-orang alim, ulama-ulama yang baik-baik, orang-orang yang saleh banyak yang telah meninggal kami semua. Ya Allah, sedangkan banyak lagi manusia yang jauh daripada agama ini. Ya Allah, banyak lagi kerja yang patut kami buat. Sedangkan banyak orang-orang yang baik meninggalkan kami dan tinggallah kami yang banyak yang berusaha di dalam dunia. Ya Allah, Tuhan kami semua, bantulah Ya Allah beri kesihatan pada semua ulama-ulama yang menghidupkan Islam ini di seluruh dunia. Ya Allah, berilah kesihatan dan kekuatan pada ulama-ulama yang ikhlas menghidupkan agama di seluruh dunia. Ya Allah, berilah kesihatan pada ulama kami yang benar-benar menghidupkan agama ini di seluruh dunia. Ya Allah, orang-orang yang menghidupkan agama di seluruh dunia, kau bantu mereka. Ya Allah, mereka ada masalah, kau gembirakan hati mereka. Isteri anak yang mereka tinggalkan, kau gembirakan mereka. Ya Allah, orang miskin yang susah, anak yatim, ya Allah, orang yang susah, kepenuhkan keperluan mereka. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, penuhkan keperluan saudara kami. Ya Allah, dan saudara kami ada yang sakit, kau beri mereka kesihatan. Ya Allah, dengan kasih sayang kau, dengan rahmat kasih sayang kau. Ya Allah, terimalah kami semua. Ya Allah, kami tak tahu berapa baki masih yang tinggal untuk kami dalam dunia ini. Tapi Ya Allah, kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, kami tak nak apa-apa dalam dunia ini. Ya Allah, kami sebenarnya tak nak apa-apa dalam dunia ini. Kami cuma nak kau gembira dengan kami. Ya Allah, gembiralah kami semua. Maafkanlah kami, Ya Allah. Gembiralah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Rabbana, Ya Allah, apa Nabi SAW minta kebaikan untuk umat kita minta. Apa Nabi SAW minta jawab, kita jawabkan. Ya Allah, kami nak tengok wajah Nabi kami. Ya Allah, nak supaya beri pilih kami dan keluarga kami dapat pegang tangan Nabi kami dan kami mengucapkan terima kasih syukur pada beliau kerana dia telah benar-benar menghidupkan alam ini. Ya Allah, kami ingin melihat wajah kau dan kami ingin bercakap berdepan dengan kau. Kami benar-benar ingin ucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan nikmat agama yang kau beri pada kami dan mak ayah, adik-adik, anak isteri, keluarga kami. Ya Allah, kami benar-benar bersyukur kerana kau beri kami segala nikmat ini. Ya Allah, terima kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi, izzati amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin.